Anda menyaksikan segmen Teman Ramadan bersama saya Tili Rehabela. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat sebuah masjid yang memiliki arsitektur mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Desainnya yang indah membuat masjid ini menjadi pilihan warga untuk beribadah sekaligus berwisata di bulan Ramadan. Berikut ini liputannya untuk Anda. Saudara, keindahan dan kemegahan Masjid Nabawi ternyata mampu menginspirasi banyak bangunan masjid yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Jami Imam Baidowi yang saya kunjungi ini. Nah, bagaimanakah keindahan dan juga apa saja fasilitas yang ada di sini? Mari kita lihat. Dan untuk juga siar agama Islam dan juga kami juga menghidupkan makmur masjid, kemakmuran masjid. Indahnya arsitektur Masjid Jami Imam Baidowi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi umat muslim. Bukan hanya dari Kediri, umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Timur pun rela datang jauh-jauh demi melihat kemegahan dan keindahan Masjid Jami Baidowi. Di sini tuh ada tanaman apa kurma ya. Jadi saya tertarik ke sini itu saat sholat di sebelah sana ada pohon kurma. Kemudian diarahkan kalau pohon kurma itu banyak lagi di ini masjid. Sini akhirnya kami masuk, bagus ya, arsitektiknya bagus banget sih, interiornya juga bagus, mirip kayak di Mekah Madinah. Selain keindahan desain arsitektur, di area masjid juga ada persewaan ATV. ATV-ATV ini sengaja disewakan bagi warga yang berkunjung ke Masjid Jami Imam Baidowi. Nantinya uang hasil sewa ATV diperuntukkan bagi perawatan masjid. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Jami Imam Baidowi bisa juga sebagai wisata religi untuk warga. Nah saudara, selain bisa beribadah, pengunjung juga bisa menikmati banyak fasilitas, salah satunya seperti ATV yang saya naiki kali ini. Dengan menggunakan ATV ini, pengunjung bisa berkeliling di seluruh areal Masjid Jami Imam Baidowi. Iva Yunika, Riano Panda, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.